Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan ngaluhan Turtami Tembeyan secara resmi kegiatan gelar teknologi tepat guna di lapang kantor Kecamatan Cipendei Kabupaten Bandung Barat Perebo Berang. Iryawan ngarasa reueus turta bunga nalika nitenan hasil teknologi tepat guna hasil karya anak bangsa di Sakumna Kabupaten jeung Kota di Sakuliah Jawa Barat. Eta kegiatan gelar teknologi tepat guna atau TTG dikokolakeun di lapang Cipendei, kantor Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat Perebo Berang. Dina eta kegiatan teh sababaraha wawakil kota jeung kabupaten di Jawa Barat nembongkeun pameran sawatara inovasi sarta kreativitas anu dijieun ku masyarakat timang pirang kalangan timimiti siswa, mahasiswa terutama masyarakat biasa. Eta inovasi teh ngawengku teknologi keur produksi kadaharan tepi ka produksi dina widang tatanen, peternakan jeung sajabana. Penjabat Gubernur Jawa Barat nembrakeun eta pameran teknologi tepat guna teh kawilang hade turta saestuna bisa dikokolakeun dina hambalan nasional. Pangna kitu inovasi sarta kreativitas di saban kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat kawilang rea jenisna. Kukituna pamarentah mere apresiasi serta bakal ngarojong tim miti hambalan regional, nasional, tapi keantukna teknologi tepat guna bisa tumbuh dina hambalan internasional. Rekan sekalian, kita tahu ini pameran cukup bagus ya. Saya pikir ini pameran besar kan, bisa dikaitkan tingkat nasional nih. Karena saya lihat inovasi dari kabupaten kota itu berbagai kabupaten kota berbeda. Jadi yang pertama saya apresiasi atas inovasi kreativitas dari mereka, berbagai kreativitas yang saya temukan. Dan jelas ini harus kita dukung ya, untuk bagaimana itu bisa berkembang bukan hanya tingkat nasional atau regional tapi internasional. Kita sudah lihat tadi ada limbah dari bekas penutup mobil bisa dikirim keluar, bahkan masih kurang. Yang sempurna hanya bisa dia penuhi 30, satu kontainer bisa. Ya ini pemerintah harus berperan serta dalam ini kabupaten kota dan tentunya provinsi juga harus mendorong ini. Sehingga nanti bisa permintaan pasar ini bisa di kita sepakat bisa bersama sehingga bisa dikirim. Samemehna hasil kreativitas teknologi tepat guna warga Jawa Barat kiwari kungsi aya anu dikirim tepi ka luar negeri. Sanajan kitu jumlahna masih saeutik. Kukituna pelaku inovasi turta kreativitas kacida butuh napang rojong ti pamarentah, tepika antukna bisa nyumponan kabutuh pasar mancanegara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.